Wah, mantap kacangnya. Oke teman-teman, kali ini saya lagi mau bikin payek ya teman-teman. Ya. Yang bikin mertua saya nih. Oke. Wah, aku tuah goreng teman-teman. Ini proses bikin payek cara manual. Bahannya dulu di sini. Wah, ini kacang tanahnya ini masih gede-gede banget. Nih. Ini kalau payek di kampung ini kacang tanahnya masih utuh satu-satu seperti ini ya, teman-teman ya. Iya. Ini namanya lagi diulenin. Ini tadi daun jeruk udah saya potongin kecil-kecil seperti ini. Sekarang kita tambahkan telur satu butir ya, teman-teman. Ibu nara dikasih sini apa orang? Rojoknya gak mungan. Oh. Uyah nganu apa? Royko. Royko karo micin. Asin. Asin. Asin banget tuh. Wah, mantap kacangnya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita aduk-aduk dulu adonan payeknya ini. Nah, ini kita ambil sedikit. Nah, ini taruh pelan-pelan di atas pinggir minyak gorengnya ini. Seperti ini teman-teman, 4 menit juga. Nah. Ini ya teman-teman ya. Tuh. Micin panjang kok. Ini gorengnya masih pakai kayu bakar ya teman-teman ya. Iya. Iya. Ini saya lagi goreng payek ya teman-teman. Ini kuliner Jawa teman-teman. Ini teman-teman payeknya. Wow, mantap kan. Daun jeruknya banyak itu teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini payeknya tadi ya, udah selesai digoreng dan sekarang saya mau cobain ya teman-teman ya. Tuh, ini saya kotak aja. Mari makan teman-teman. Gurih, enak, pas rasanya teman-teman, enak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang dimanapun berada. Saya doain mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dadah, sampai jumpa lagi.